Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Ya pemirsa, pekan ini kita dikejutkan dengan teror terhadap Novel Baswedan yang identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Novel sendiri berperan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar, diantaranya kasus Hambalang, kemudian pengadaan simulator di Korlantas Polri, dan belakangan soal kasus korupsi pengadaan IKTP atau KTP elektronik. Jelas serangan terhadap Novel adalah serangan terhadap KPK pula untuk melemahkan KPK. Pemirsa, kita akan diskusikan dalam DK Show kali ini. Inilah DK Show. Pemirsa, serangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan adalah bagian dari upaya melemahkan KPK. Dan negara tidak boleh kalah dengan apa yang sedang terjadi ini dan apa yang tengah diperjuangkan oleh Novel dan juga teman-teman lain di lembaga anti rasuah itu. Karena ini menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa kita di masa kini dan masa akan datang, termasuk untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan kita akan bicara terkait dengan itu dengan narasumber istimewa saya, orang-orang yang pasti sudah tidak asing lagi dengan lembaga anti rasuah atau KPK yang tentu namanya juga sudah Anda kenal. Siapa dia? Kita undang tamu istimewa saya, Bibit Samatrianto dan Muhammad Yasin. Kita undang sama-sama. Selamat datang Pak Yasin. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Pak Bibit apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Silakan, silakan. Tidak berubah ya wajahnya Bapak-bapak sekalian. Masih tetap seperti yang dulu. Dan Pak Bibit sekarang juga aktif di gerakan masyarakat perangi korupsi ya. Pak Bibit sebagai ketua umum gerakan masyarakat perangi korupsi. Ya. Ini bukan KPK KW2 kan? Bukan. Hanya kalau KPK dibahayakan oleh politik ya GMPK tetap menyuarakan anti korupsi. Dan pemirsa Anda sudah tahu tentu bahwa Pak Bibit, Pak Yasin adalah pimpinan KPK periode 2007-2011. Ya. Pak Yasin lebih lama malah ya. Sebelum pimpinan sudah 2000, di KPK kan Pak? Ya, 2004-2007 sebagai direktur. Direktur 2004-2007 ya? Ya, direktur LKPN yang 2004-2005, 2005-2007 direktur Litbang di KPK. Oke, ini berarti kalau urusan KPK sudah mendarah daging lah. Ya. Bapak-bapak sudah tahu peristiwa yang dialami oleh Novel Baswedan. Nah, ini adalah keprihatinan kita bersama. Komentar Anda Pak Bibit? Ya, saya ikut prihatin ya. Kejadian terhadap Mas Novel itu dan mudah-mudahan cepat sembuh dan tetap bersemangat nah, sehingga KPK akan tetap jalan terus dan saya dengar juga arahan dari ketua yang sekarang itu tidak akan terpengaruh oleh teror-teror semacam itu dan akan tetap bersemangat menumpas korupsi di negeri ini. Hanya sayangnya masyarakat kurang terlibat di situ. Karena dalam hal memberantas korupsi, tidak ada pepatah silent is golden ya? Nah, iya, kita harus sepakat bahwa korupsi itu adalah kejahatan. Iya, iya. Sehingga dalam memberantas kejahatan, itu tidak cukup dengan represif. Tidak cukup dengan menindak saja, tapi juga mencegah dan menangkal terjadi korupsi itu. Ya, siapa yang bisa mencegah menangkal adalah masyarakat sendiri. Ya. Pemerintah bekerja sendiri nggak cukup. Karena korupsi itu kejahatan luar biasa, penanggulangannya dengan cara-cara luar biasa. Juga. Pak Yasin, Anda sepakat kalau ini teror yang dialami oleh teman-teman di KPK? Ya, teror atau istilah populernya kan koruptor fight back. Jadi para koruptor itu melawan kepada KPK yang sedang kita ketahui bersama sedang menangani kasus-kasus besar. Gitu. Yeah. Jadi koruptor fight back ini sebenarnya ada beberapa pendekatan dari aspek legal atau aturan hukum atau perundangannya yang mengatur tentang KPK yang akan dilemahkan. Kemudian organ di KPK, pimpinannya maupun jajarannya yang diserang baik itu fisik maupun non fisik. Memang sengaja ya? Sengaja, kita prihatin sekali itu. Ini yang terakhir ini kepada Pak Novel ini merupakan suatu teror fisik langsung. Nah, ini harus ada hal-hal yang perlu diantisipasi agar kedepannya nggak terulang lagi kasus yang semacam ini. Pak, ini kan koruptor fight back berarti
mereka nggak akan tinggal diam. Kalau mereka sudah berkumpul, kemudian melakukan serangan balik bersama-sama, bisa lebih gawat, Pak. Ya, jadi di dalam undang-undang itu, di dalam pasal 1 undang-undang 30 tahun 2002 itu, bahwa pemberantasan korupsi ini mencegah dan menindak. Dan kalimat terakhirnya, bersama-sama masyarakat. Suatu komponen yang membantu agar KPK tetap bisa berjalan, berdiri, melaksanakan tugasnya. Karena musuh yang paling besar di Indonesia ini, salah satunya adalah ya korupsi itu. Iya, iya. Ya. Presiden aja udah bilang kan ini udah kriminalnya udah brutal sekali. Ya, gitu, brutal kan? Sekali. Dan ya. Wapres juga setuju dengan pendapat Pak Yasin tadi. Tapi Pak Bibit, cara kita melawan mereka bagaimana? Sudah ada aturan. Ikut aturan ya? Dari pemerintah itu mengatur bagaimana memberantas korupsi itu. Nah, kemudian kalau kita bicara di lingkungan kesehatan, ya kedokteran, mereka ada slogan juga. Apa itu? Prevention is better than cure. Yeah. Nah, kita di dalam dunia kesehatan juga, pengalaman saya ketika sudah pernah 10 tahun saya jadi dosen PTIK, bidang crime prevention, saya cari literatur dari dalam luar negeri, itu memang pencegahan lebih baik. Dan kalau pencegahan berhasil, penjara berhasil, tidak perlu ada penjara macam-macam. Bangkitkan, ya, kembangkan kemampuan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang punya integritas. Jadi integritas kita, tadi itu. Integritas. Nah, kalau misalnya Pak Yasin, kita bolehlah berangan-angan bahwa para pejuang-pejuang pemberantasan korupsi yang ada di KPK itu kan pasti punya misi dan semangat. Tapi kalau dengan ancaman dan teror seperti ini, masyarakat jadi takut. Menurut Anda gimana, Pak, yang dilakukan? Ya, jadi kita harus membuat suatu sistem agar yang semula ancaman itu, kita bisa mereduksi ancaman itu. Jadi kita turunkan ancamannya dengan peningkatan pengamanan. Kepada siapa? Nah, pengamanan ini harus didesain secara kelembagaan. Oh. Menurut usul saya tuh seperti itu. Jadi KPK itu kan menggunakan APBN. Jadi ada beberapa kegiatan di dalam sub anggarannya itu dulunya itu ada untuk pengamanan bagi para pegawai yang memang nature of task-nya itu sangat berisiko nih. Pegawai KPK sehingga, maksudnya? Ya, sehingga di samping tunjangan kinerja juga ada tunjangan keamanan. Iya, itu malah lebih penting ya. Ini kan masalah bagaimana perang melawan korupsi. Bapak-bapak sekalian, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bareng saya dalam DK Show.